Salam musik Indonesia guys, selamat bertemu kembali dengan Manusia Kamar. Kali ini Manusia Kamar akan mengulik sosok seniman, seorang desain grafis lulusan IKJ guys, yang banyak membuat cover penyanyi-penyanyi kita dan sekarang dia membuat album sendiri. Dia adalah Dik Doang guys. Baik, sambil mengulik Dik Doang, saya putarkan dari album keduanya bertajuk Jangan Takut. Kita putarkan dari lagu pertamanya ya guys ya. Ini dia lagunya yang bertajuk Lagu Terpendek di Dunia dulu guys. Doang nama aslinya Raden Rizky Mulyawan Kartanegara Hayang Denada Kusuma, yang lebih dikenal dengan Dik Doang guys. Lahir 21 September 1968. Dia seorang aktor, aktivis, pembawa acara, penyanyi, dan juga desain grafis ya guys ya. Dia merupakan adik dari almarhum musisi jazz Beben Supendi atau Beben Jazz guys. Ini dia
lagunya yang membuat dia hits pulang, rilis tahun 97 guys. Ada berapa tracklist di sini, dan dia selama ini telah membuat 3 album.
menjadi berkat dan terus tebarkan cinta dan kebaikan ke sekitar kita. Salam musik Indonesia, guys. Manusia Kamar, terima kasih.